Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube YS Blog. Jadi untuk video kali ini saya akan membagikan resep martabak manis yang super empuk, kenyal dan pastinya enak banget. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama, masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan 250 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan juga 40 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, kemudian ini diaduk rata. Lalu masukkan 300 ml air. Ini sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tercampur rata. Masukkan 1 butir telur. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, diamkan adonan minimal 1 jam. Setelah kurang lebih 1 jam, aduk dulu adonan. Lalu siapkan 50 ml air. Tambahkan 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue. Aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan ke dalam adonan. Kemudian boleh diaduk lagi hingga tercampur rata. Pastikan teflon sudah panas, lalu masukkan adonan ke dalam teflon. Untuk menghasilkan pinggiran martabak, kita puter-puter aja teflonnya seperti ini. Ini dimasak dengan api yang sangat kecil ya. Setelah setengah matang, taburkan gula pasir untuk memecah gelembung di dalamnya. Lalu tutup dan masak lagi hingga permukaannya kering dan matang. Setelah atasnya enggak lengket dan kering, kita angkat. Kita olesi atasnya dengan mentega atau margarin. Kita kasih topping. Untuk toppingnya bebas ya, sesuai selera. Di sini saya menggunakan keju.